Halo guys, balik lagi di Jody Bayi Channel. Di sini saya berada di Terminal Purwodadi. Saya sedang menunggu bis rela untuk melakukan perjalanan pulang ke Solo. Tadi saya naik gandos berangkatnya ke sini. Nah, pulangnya rencana naik rela. Tonton sampai habis, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah. Terlihat ada usaha Jaya Group ke Semarang. Di ferinya Santika Elgan. Terus ada pahala rencana keluar terminal. Tujuan Jakarta. Ya, ini bisnya udah datang. Rela Dela. Kita naik rela Dela. Tadi ada gandos yang kita naikkan. Nah, ini putar di sini.
nongkrong di Gandos yang tadi. Seberangkat dari sini dan bakal ngetem di tikungan yang satu lagi arah Solo. Mesin bisnya dimatiin. Nah, oh iya, ini informasi mesin pemberangkatan ke Ladelo. Ya, ini tampilan dari bisnya ya, dari Ladelo. Sementara mesinnya dimatikan dulu karena ngirit solar. Ini lagi ngetem. Pemberangkatan dari sini pukul 18.18 kalau di pintu, tapi nggak tahu kalau maju atau mundur, sekitar segitu pokoknya. Supirnya juga tahu tadi ke situ dulu supirnya, mungkin bubuk dulu atau gimana di masjid. Ini bisnya dimatikan dulu. Ya, ini tampilan dari belakangnya. Ladelo, aka Amazing Grace, seperti ini. Bersasis Hino AK1 JRKA X Harapan Jaya. Ya, ini saya ngopi dulu. Nah, ini bis last day ya. Jadi ini angkatannya nanti jam 7 malam. Bakulnya juga bilang ini selesai, jadi angkatan jam 7 malam. Sementara ngopi dulu. Ini tadi berangkat dari Terminal Purwodadi sekitar setengah 5. Setengah 5-an, jadi di sini parkirnya berapa jam ya? Pokoknya nanti sampai jam 7 malam. Ini baru jam 5 kurang seperempat. Kurang lagi mah. Tadi terakhir lihat jam 16.43. Rela. Derita naik bus last day. Ya, sebelumnya saya pernah naik dari sini itu ketinggalan bis ya. Tahun 2017 itu sama Om Erlan itu ketinggalan bis. Dari sini bis last day-nya itu udah berangkat. Jadi naik truk bandeng sama Om Erlan waktu itu, naik truk bandeng tarif sama kayak bis 15.000 truk bandeng. Mantap. Ini cuacanya mendung. Sementara juga penumpangnya banyak yang ngopi-ngopi dulu belum berangkat. Oke. Ya, waktu menunjukkan pukul 17.23 dan penumpangnya sudah hampir full seat ya.
Tapi ini sebagian pada jajan dulu. Nah, datang lagi penumpang. Ini pada jajan dulu karena berangkatnya masih pukul 7. Ini baru 5:30 kurang. Kresrela Pangeran. Rela Pangeran X Sumber Alam. Ya, ini penumpangnya seperti di sauna ya, di dalam sini. Mantap, mantap, mantap. Ya, ini pukul 17.56. Tadi ada kondekturnya, cuma nyalain aja, nyalain bisnya sama lampu interiornya. Jadi penumpangnya naik semua, dikiranya mau berangkat, tapi belum. Ini rela. Gila, mantap sensasinya nunggu 2 jam di sini. Crash dengan Gandos Ginem. Ya, sementara bis belum dijalankan, saya menunaikan kewajiban dulu. Ini di musola dekat, di musola Samsat. Ya, di musola Samsat Grobogan. Nah, ini tadi juga drivernya di situ lagi minum es kelapa, jadi mungkin masih lama. Kita sholat dulu. Ini udah sekitar pukul 18.15, tapi belum ada tanda-tanda berangkat. Pukul 18.45, bus juga belum berangkat. Ini banyak penumpang yang sudah tidak kebagian bangku. Ya, ini nggak kebagian bangku karena bis sudah full. Jadi ngadep-ngadep, tapi belum berangkat. Ini udah jam 18.45. Ya, pukul 19.11 ini diberangkatkan. Mulai beranjak, tapi masih berjalan pelan-pelan ya. Krunya ikut pulang. Tadi rela apa ya? Berarti kamu belum motor ya, Mas?
Ini perapasan. Di tengah hutan jam 8 malam ini di Sumberjo Makan, Kabupaten Sragen. Ini masuknya udah Kabupaten Sragen Sumberjo. Sekalian kru dan penumpang beli ke warung, beli makan, minum dan lain-lain. Jadi ini nanti ramai cair.
Udah sampai di terminal Tirtonadi, naik Mbak Dela ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, okay? Dadah.